supaya cepat menikah. Jangan lupa undang gue deh, kali gue diberikan kesabaran. Pasti datang. Diberikan kekuatan. Ya kalau gue kuat nih hati gue, ya gue dateng. Oh, berarti gak kuat. Gentleman berarti lu. Baru dateng sambil gandeng Miss Universe, men. Oh iya. Gila, maksud gue dateng sendiri. Tapi bukan yang KW kan, Chris? Enggak. Okay. Jadi kalau mereka udah nikah, jangan lupa undang Chris Hatta. Kan udah inget tuh alamat rumah kan? Jelas. Udah berkali-kali kan kirim surat panggilan dari kepolisian, masih ya dia lupa untuk kirim surat undangan. Undang saya, lalu saya juga doakan supaya mereka cepat diberikan omongan nih. Diberikan suatu keturunan. Supaya anaknya nanti ketika dewasa bisa memberitahukan ayah dan ibunya bahwa cara ayah dan ibunya itu salah. Tidak itu baik. Yang saya maksud. Panjang ini mah. Jangan lupa untuk cek buku nikah dengan baik dan benar. Gue pun juga sekarang udah punya pengalaman nih kalau nikah memang harus di cek dulu. Dikasih tahu ke banyak orang deh. Nggak, jadi jangan diem-diem lah, itu memang benar-benar nggak ada keuntungan sama sekali. Kalau udah nikah, kabar gembira harus disiarkan ya, ke semua orang. Lalu jangan menuruti kemauan si ceweknya semua gitu. Hanya ya 10%-nya aja lah nurutin. Oke, sip. Terima kasih.